Oke, balik lagi ke Tsubasa Dream Team. Iya, kali ini aku akan gacha dan hari ini tidak seperti biasanya ya. Karena aku bakal apa ya? Bikin challenge ya, enggak challenge sih. Pokoknya kalau gua dapat semua ya, kalau gua dapat 3M ini mengkubur, mengkuras, mencuci. Salah. Aduh, gak lucu banget. Misugi, Matsuyama sama Misaki ya. Kalau gua dapat 3 itu, gua bakal comeback CTTT serius ya. Gua bakal main serius, kemudian gua juga bakal review-review lagi kayak dulu ya. Kalau dapat 3-3-nya dalam satu putaran ya. Kalau enggak dapat, ya tidak jadi. Bang bro, alasan aja, Bang. Alasan gaming, Bang. Ya enggak apa-apa, terserah kalian ya. Itu urusan Anda ya. Ya semoga gua enggak dapat si 3-3-nya. Tapi ini bagus. Maksud gua kalau kalian main debuff, kalian main debuff plus lu dapat Misugi, gua rasa bagus. Apalagi ada Matsuyama. Soalnya Misugi kan kalau enggak salah ada nambah force ya untuk Matsuyama ya. Ya gua rasa cocok kalau kalian punya tim debuff plus spam Matsu ya. Oke, ternyata tidak ganti tampilan ya. Gua kira bakal ganti tampilan, gua kira. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu ya. Misaki dulu. Misaki ini, ya kalau dibandingin sama SDF, jelas SDF ya. Cuma kan ini kan tim debuff, beda lagi. Dia ada Golden 23 AM plus 3% sama debuff main 5%. Ya emang sih, dia ada tambahan Golden 23 AM sih. Cuma mau siapa ya? Ya kalau lu pakai AM Golden 23 ya agak worth it sih, walaupun debuffnya cuma 5% ya. Tapi tetap aja sih, perisa sekarang udah kayak kacang ya. Char Dreamfest ada perisa, char debut ada perisa yang totalnya lebih banyak daripada debuff ya. Gua rasa gak terlalu worth it main tim debuff. Tapi ya kalau kalian tetap main tim debuff ya silakan. Gak semuanya kok, gak semuanya punya perisai, gak semuanya. Cuma kalau lu ketemu sama yang udah nyiapin perisai di babak kedua, itu bakal kesulitan kalian. Cuma kalau gak ketemu kayak gitu, gua rasa masih oke-oke aja pakai tim debuff. Kok gua langsung hilang sih? Gak dibahas dulu ya. Oke, kombi Matsuyama 20%, dia ada 3M. Ini momentumnya tinggi banget, 490, ada SSSA sama Overhead Intercept A, bisa dicolok ke Nuksaki ya. Ya daripada kalian pakai New Twin Shot biasa ya dan gak punya Flash Raiju A, ini lumayan dicolok ke Nuksaki. Walaupun Nuksaki bagusan lobol daripada Shot Ground ya. Ada Set of Fire, ada Tenacity, oh mantap ini. Ya bisa kurang-kurang stamina kalian. Oke, kemudian next ada Misugina. Gua rasa ini yang paling bagus di banner ini ya. Dia tipe defensif ya, DMDF. Kemudian kombi Misaki, skillnya sama, ada Noble Intercept A sama Trick Tackle A. Kemudian total debuff 5%, special skill force up 10%, stamina cooldown dan inspire. Ini bro yang gua maksud. Kalau lu mainin Matsuyama ya, Matsuyama spam shot plus team debuff, plus team debuff, wah gila mantep itu. Jadi ntar Misugi ini ngepas ya kan, kemudian kasih ke si Matsuyama. Cuma yang jadi masalah kan susah matchup sekarang. Lu kalau gak ketemu KHS punya intercept tackle atau gak dua Belanda ya, jarang banget lu ketemu yang celah, jarang banget. Jadi ya mungkin susahnya itu, tapi kalau lu bisa maksimalin worth it. Ini butuh berapa sih? 4 Jepang siapa? Matsuyama, Misugi, Misaki merah, Tsubasa merah. Bisa lah ya. Masa nggak bisa sih? Bisa lah ya, Tsubasa merah, Misaki merah. Kemudian Matsuyama spam shot sama Misugi, bisa. Bisa, kalau lu pengen main tim debuff plus Matsuyama, bisa ya. Tapi ya ini gua rasa agak susah. Karena cari celah itu susah sekarang. Yang depan-depan tukang begal semua. Jadi resiko bolanya keambil ya, resiko banget.
Tapi kalau bisa, kemungkinan lu bisa ngegolin pakai Matsuyama karena 7%. Lumayan cuy, 7% stat, lumayan tinggi. Oke, yang terakhir Matsuyama. Gua rasa Matsuyama spam shot gak bakal keganti ya, kecuali buat yang gak punya. Oke, dia tackle, dia juga bisa nge-shot, ada tackle, intercept lumayan. Kombi Mizuki 3M Eagle Step, ini skill baru ya, ini skill baru. Jadi dribblenya gua rasa lumayan bagus. Dan ada Eagle Intercept A. Kemudian dia sama aja pon 2 debuff 3, ada auto intercept 1 tim 15%. Jadi kalau lu mainin 3 golden apa? Golden 23 nambah 15% auto intercept. Ada enchant special skill force. Oh, kombi skill ya 5% sama special skill block. Wancu doang dong. Itu sama sonnya Eagle Tiger Shot ya. Sama tackle AE. Bukan tank double defense yang punya cuma Mizuki ya. Berarti cuma Wancu sama Eagle Tiger Shot. Ini gak worth it ya. Mending pakai Matsu Spam Shot. Ya yang jelas di banner kali ini Mizuki coy. Mizuki paling worth it. Lu punya Mizuki plus Matsu Spam Shot plus team debuff. Wah mantap. Tinggal Mizuki lu bisa menang match up atau enggak ya. Ya serius bro, susah menang match up. Aduh. Oke, let's go. Mari kita gacha, dapat semua gua enggak pensi. Semoga gua enggak dapat. Iya. Masa gacha dapat terus sih, jangan dong. Jangan dapat lah. Iya, kalau gua dapat 3-3-nya satu putaran, gua bakal balik ke biasa ya, main Tsubasa agak semangat. Gua dulu agak semangat gak sih, gua gak tahu. Kemudian review-review pemain ya. Cuma kalau masalah review, karena Sultan udah gak gacha lagi ya, mungkin gua cuma review yang pemain-pemain revamp ya. Kalau pemain-pemain baru, gua gak yakin bakal. Aduh, kok konverti sih? Aduh, apa sih yang dipikirin klub? Biasanya apa? Kok bagus? Hey, klub! Apa sih yang lu pikirin? Biasanya lu kasih apa? Kenapa bagus sekarang? Tolong red up. Jangan red up. Gila lu, klub. Ya, biasanya apa? Ngapain dikasih bagus, coba? Aduh. Oke, tidak dapat. Alhamdulillah. Gila klub. Apa yang dipikirin? Biasanya harus gua rantit banget gacanya. Ini tumpen step 1. Oke, gak dapat, aman. Gimana perasaan kalian ketika orang gacha ampas malah seneng ya? Iya, tapi kalau kalian main tim debuff terus dapetin Mizuki bu. Atau mungkin lu cari di SSR tiket aja gak apa-apa. DP-nya disimpan buat ambil Guaranti Dream Fest itu malah lebih bagus. Iya, gua rasa kalian ntar pas ketika mixer keluar, bentar. Iya, ketika mixer keluar ya gua rasa kalian bisa dapet. Gua kemarin kalau gak salah mixer tim debuff ngumpul semua. Ya. Kayak jadi kacang ya. Oke, guaranteed kita lihat. Guaranteed siapa? Ada, semoga bukan red up. Klub seperti biasa klub, jangan red up klub. Gila. Gacha macam apa ini gak minta red up ya? Biasanya minta red up. Oke. Okay. Ada gua udah gila. Kenapa gua seneng gak dapet red up? Gua udah gila. Ya tapi seperti inilah ya kenyataan gacha di game ini. Red upnya penipuan. Atau dibalik ya, kalau gak dapet 3-3-nya gua gak jadi main. Kalau itu susah, jangan ya. Kalau itu susah. Maksud gua kalau itu gampang terkabulnya. Kalau gak dapet 3-3. Wow, confetti chance. Klub, tumben banget lu klub. Ya tumben banget gak gua rantit. Ya tapi kalau gak red up gak apa-apa sih. Loh, aduh, lah kok 3. Waduh,
Tolong, tolong. Tolong jangan trend up. Aduh, dapat Mizuki dong. Kok dapat 3 sih? Kok dapat 3 sih? Gua udah senang loh padahal. Yes, kurang stamp terakhir akhirnya. Aku lolos. Kok sampai 3 sih dapatnya? Tolong. Tupe. Tolong satu lagi, jangan yang Mew. Tolong. Dikit lagi. Yeay. Tapi lumayan loh karena Faru ya. Lumayan loh karena Faru. Nice, nice, nice. Aman cuy. Semoga start terakhir gak dapet 2 ya, semoga. Nah, hilang. Gila, gua dapet 3 loh SSR-nya. Untung aja. Ya lumayan sih, lanjut dicolok ya daripada pakai first brick ya. Soalnya first brick itu cuma ada yang A dan lu butuh Ken ya. Kalau 3M, Misaki Matsuyama masih masuk akal wanjunya ya. Wanjunya masih masuk akal. Oke, gua rantik Mew, semoga gak dapet 2 ya, gak dapet 2 cukup. Ayo, ayo, jangan 2, jangan 2, 1 aja. Oke, aman, aman. Yeay, aku lolos banner ini. Waduh, Misaki. Kayak lumayan sih, emang Matsuyama yang gak paling dibutuhin ya, karena ada Matsuyama spam sword. Walaupun kita nggak tahu kapan keluar lagi Matsuyama itu ya. Mungkin klub nunggu counter Matsuyama ya baru dikeluarin lagi. Kayaknya sih gitu. Ya kayaknya sih gitu kayaknya. Oke, aku aman dari banner ini. Gimana guys? Apakah kita lanjut ya kalau dapat semua gua nggak jadi pensi atau apa? Alasan lu bang, nggak usah bang. Kayak biasa aja bang. Komen aja di bawah. Atau malah nggak usah upload sekalian ya. Karena gue upload banner ini telat ya, jadinya gue pengen yang agak seru, jadi gue balik ya. Kalau gue dapat semua, gue bakal balik lagi di game ini. Tapi gue tentunya seneng kalau dapat ampas ya. Oke mantap, gak dapat Matsuyama ya, jadinya gue gak jadi balik di game ini. Oke itu aja mungkin video gue kali ini, kalian gacha atau enggak komen aja di bawah. Yang jelas Mizuki yang paling worth it ya. Mizuki di combo tim debuff plus Matsuyama spam shot. Kalau kalian gak punya Matsuyama spam shot, gak usah gacha. Gak usah gacha, ntar nunggu mixer aja. Gua rasa kalian pasti dikasih ya. Itu aja mungkin di video gua kali ini. Kalian gacha dapat apa aja, komen aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton. Sampai bro, agar gue semangat di video. Sampai ketemu di next video. Ya, ampas malah seneng ya ampas. Ada gak masuk akal, gak masuk akal.